Mantap. Selamat datang kembali di channel kita yang masih belum ada apa-apanya ini, guys. Nah, ini video kedua kita di channel ini. Alhamdulillah video kita yang kemarin kita upload lumayan penontonnya, walaupun ya subscribernya juga lumayan lah, bertambah sekitar 10 orang, guys. Mantap. Tapi gak apa-apa, tetap kita syukuri. Penontonnya juga udah 500 lebih. Makasih banyak untuk kalian semua nih yang udah mau mengklik video ini dan menyempatkan dirinya terus bersedia membuang sedikit kuotanya untuk menonton video yang kemarin, guys. Jangan lupa, seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini sampai ke akhir, klik dulu tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya. Oke, guys, nggak lupa juga gue doain untuk lo semua nih, khususnya yang udah mau mampir ke video ini. Mudah-mudahan lo diberikan kesehatan, terus pekerjaan juga lancar-lancar yang nggak ada kendala. Dan apa yang lo impikan dan lo cita-citakan mudah-mudahan bisa terwujud secepatnya dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Oke, guys, tanpa berlama-lama lagi, hayanu syahid, video al-ula. Shit, man. Wah, gak ada obat sih, cuk, editannya. Oh, hebat, guys. Di samping kesibukan dia, ini gua gak tahu dia nih kuli atau apa pekerjaannya, guys, ya. Tapi di samping kesibukan dia bekerja, dia masih sempat ngetik video loh. Yang hebatnya lagi, ngeditnya nggak ada otak, anjing. Meledak. Diposting ulang sama Kakashi, enggak dong. Enggak gitu juga dong. Memang ini skinnya skin Kakashi, guys, ya. Cuman Kakashi gimana posting ulangnya? Maksudnya kata-kata aneh iki. Kata-kata kundul ngene iki, wis. Aja percaya, aja percaya. Nah, mulai lagi nih. Panjang nih, cuk, P-nya. Banyak nih. Bismillah. Bapaknya bapakku punya pacar perempuan perindapan. Bapaknya bapakku pergi perindapan pakai besuk, pulang-pulang pakai pacet. Pakai lintah dia ya pulang. Harus apa gua, Bang? Harus dia. Biarin kakekmu pacaran sama orang mana. Terserah dia. Udah lu lihat, guys. Seperti yang gua bilang kemarin ya, huruf apa aja yang lu ketik, insyaallah, guys, ya. Gua nggak tahu dia spontan atau gimana, tapi respect sih, cuy, ya, sama usaha dia untuk membuat kepanjangan dari huruf-huruf yang sangat brutal ini, guys. Diam plus bismillah sama dengan unduh data. Tapi kayaknya iya, guys, ya. Di dalam isi otak kepalanya ini kayaknya banyak kata-kata yang berserakan, guys. Jancuk. Bojone jijah kor. Oh, lawan Persil kemarin nih, guys. Siap, bojone jijah. Bojone jijah. Bojone jijah top. Bojone jijah. Banyak juga orang buat video ini, cuk. Ini kalian bisa lihat langsung videonya, guys, ya. Dari yang TV-nya burik sampai TV-nya yang menyilaukan, lengkap semua di sini, guys. Silakan tonton sendiri. Agak capek juga, guys, ya, dengerin bojone jijah sendirian. Yang bener. Tahu Mio Mirza? Belum tahu Mio Mirza. Ayam, cuk. Belum tahu Mio Mirza. Guys, walaupun platnya plat Indo ya, ini bukan Rayong KW, guys, ya, yang di Medan atau di mana tuh. Oh.
Lu belum tahu Miu Rayong. Lah itu dia. Kenapa enggak dimodif kata-katanya Miu Mirza sama Miu Rayong biar dia hafal kata-katanya itu. Kalau yang tadi kan agak belepotan gimana gitu. Enggak bisa bahasa Inggris. Kalau lagi imsak, kita goreng telur. Ini apa lagi nih? Gini guys ya, gue gak ada maksud sama abang yang punya akun ini karena memang ini abangnya lumayan followersnya guys ya. Cuman kalau gue nih guys ya, gue pribadi karena memang gue bahkan sekarang pun masih agak susah tuh kalau mau makan yang enak-enak guys ya. Kalau makanan kayaknya tolonglah jangan dimainkan gitu. Karena kan yang nonton ini bukan orang-orang yang perutnya udah kenyang gitu loh. Siapa tahu tuh ada orang yang gak sengaja lihat ini mau mungkin di jalan atau di mana ya. Karena kadang-kadang orang buka HP kan kelihatan tuh sama yang lain guys ya. Terus lihat ini dia belum makan gitu loh. Ini terserah kalian mau setuju atau enggak. Tapi kalau gua pribadi nih kayaknya makanan gak pas kalau dibicandain gitu loh. Ih, palanya apa ini, cok? Hey! Ya. Kalau yang kayak gini mungkin ini bukan lagi bercandain, guys ya. Udah dibuang sama dia. Kalau orang-orang kayak ini mungkin masih maklum lah kita bercandain makanan, guys ya. Kalau kita masih waras gitu, tolonglah jangan bercandain makanan dong. Nyesel nyari Hellboy. Eh, lu jangan gitu lo. Masa lu bilang ini Hellboy, cuk? Tapi iya itu kepalanya napa ya? Jai! Oh ini parodiin. Memang orang Indonesia guys ya, kalau jumpa video-video yang bisa dicocok-cocokin, udah jadi video tuh. Nampak banget ngelecehnya nih. Ya, bandara ini jalannya. Gak usah naik bus, biar lebih cepat tuh sampai ke rumah masing-masing. Jancuk. Orang Indonesia apalah ye. Yang penting sombong aja dulu. Sangat merosakan. Hehehehehe. Perasaan kayak mirip siapa gitu. Gua gak kebayang guys ya, kalau Sintayong bener-beneran angkat kaki kayak beginian, duduk, ngorek batok kelapa. Apa ini cuk? Sintayong, no. Sing sabar. Heh, kok sing sabar? Nggak gitu dong. Ini mudah-mudahan Indonesia lawan Uzbek nanti guys ya, bisa menang dan lanjut ke final guys. Maju, maju, maju. Kalau timnas kalah lawan Uzbekistan gimana? Lo. Kan udah dibilang, doain yang bagus-bagus supaya bisa menang. Lagian King Indo kan jangan diragukan dong. Udah banyak tuh klub-klub dunia di luar sana, Juventus, MU dan yang lain-lain guys ya, dukung kehebatan kita, guys. Lah masa lu nggak yakin gimana sih? Tolong dong. Ya nggak mungkin lah anjing. King Indonesia, bos. Udah bilang. Lu sih lu kakak, kakak yakin lu. Gua ragu cuy, soalnya bukan hari Jumat ya. Walaupun memang mungkin kemarin Jumat berkah guys ya. Ya nggak ada salahnya walaupun ini hari Senin. Hari Senin itu kan hari pembuka di tiap minggunya gitu loh. Harus yakin guys, harus lebih yakin lagi. Iya. Apa nih? Is asik buat gua yang ini. Ternyata ke sana arahnya. Ya. Ini peribet sih cuy nyindirnya ya. Gua enggak ngehujungnya kemana.
sangat tidak ketebak endingnya guys ya. Cuman bagus ini cuk. Jadi ini pelajaran untuk kita guys. Kalau udah di atas tuh ya gaya tuh nggak usah ditinggi-tinggiin juga. Pokoknya tetap humble. Gimana kita dulu ya gitulah kita sekarang guys. Jangan merasa banyak uang, semuanya bisa kita lakuin. Please CRT di aku. Eh, jangan gitu dong.